buatan sate taichan. Di sambalnya ini ayamnya kok dikit banget ayamnya. Cukup mati ntar pada makannya kurang lagi. Ini adalah hasilnya. Gak pakai tusuk sih karena mau yang ringkas-ringkas aja bikinnya. Jadi mendadak sih pengen taichan, jadi kebetulan ada tuh yang bisa bikin, jadi realisasi lah. Nanti rasanya akan di info ya kalau udah dicoba. Pertama kita guyur pakai jeruk nipis nih dagingnya. Wow, sambalnya juga deh, kasih jeruk nipis. Gini ya penampakannya. Nasinya saya kasih kecap sedikit. Oke, sekarang coba ya ambil, kasih cabainya, karena memang kalau sate taichan kan nggak pakai bumbu kacang ataupun bumbu kecap. Ya, muncul. Wow, guys, luar biasa. Rasanya benar-benar bikin pembangkit selera makan nih ini. Ini kurang ini pas. Tapi lagi dibuat lagi supaya bisa direview lagi. Tapi overall rasanya luar biasa. 4 thumbs up. 1 2 3 4. Sah ya. Bahaya nih. Nasinya habis tetapi masih ada. Mesinnya masih ada nih. Waduh. Tambah lagi. Oke, mau tambah lagi. Tunggu ya guys. Saya mau tambah lagi.